Setelah di video sebelumnya kita udah mencari tahu bagaimana produk yang oke ya, ingat ya, yang bikin tambah gaul ya. Jadi bukan bikin gaul aja, jadi nggak biasa ya. Jadi produknya yang bikin tambah gaul, tambah gaya ya targetnya. Utamakan yang kalau cowok ya utamakan yang ada kok yang komunitas, yang ada komunitasnya yang menyangkut hobi ya itu. Ingat-ingat ya, produk yang oke itu bagaimana, yang marketable, produk yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang ya ini. Produk musiman juga dihajar-hajar nanti kalau ada produk uniknya. Oke, hanya kita akan nyari ide produknya di mana ya. Di sini saya udah menyiapkan nih tempat untuk cara cari ide produk seperti ini. Misal kita nyari di tiga ini ya. Kenapa saya anjurkan ketiga ini? Karena sini ya. Banyak dropshipper akan berpikiran akan menjualkan produk godlist. Nah, ini kan kalau Indonesia kan banyak banyak dropshipper mesti kan mengincar ini nih. Nah, ini. Nah, maka saya anjurkan jangan ke sini karena ini akan di dropshipper kan oleh banyak orang ya, banyak pelaku dropshipper ya. Nah, ini sayangnya banyak. Nah, ini saya kasih ide di sini nih. Nah, cari antara ini. Ini punya marketplace Malaysia ya. Jadi ini punya tetangga sebelah. Jadi kalau misal dia produk sana laris ya, di Indonesia pun juga pasti bisa laris ya. Nah, seperti ini ya, di best seller ya ini. Nah, kita lihat misalnya misal kasih contoh yang ini produk wanita misalnya. Nah, ini warna kalai wanita yang misalnya tante-tante juga bisa nih kayaknya. Nah, kita pakai logika aja dalam memilih produk, jadi nggak bisa mengecek satu lalu dijelaskan produk buat siapa siapa yang enggak. Kita pakai logika aja. Nah, ini misalnya ya. Ini buat ganjel, sepatu ganjel ya. Ini enggak boroken apa enggak itu udunan di kakinya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada banyak gambarnya. Gambar menarik kan udah menarik tuh. Nah, ini QOO juga bisa lewat sini. Banyak yang pelaku dropshipper nggak paham ya tentang web ini, jadi mereka akan selalu mencarinya ke sini nih. Nah, ini. Nah, ini kita nyari ke sini aja. Best seller ya, ini best seller. Nah, seperti ini. Kita nyari, nah ini kan misal ya, ini produk bisa bikin gaul sih, tapi nggak bikin tambah gaul. Ini kan standar, ini kan susah seperti ini. Seperti ini susah ya. Juga dikira-kira aja. Nah, ini standar ini. Apa namanya ini? Kaos oblong apa ya? Top graphic tank, top tank ya. Nah, ini kan nggak masuk kriteria ini ya. Saya jelaskan lagi sekali lagi ya. Utamakan produk yang bikin tambah gaul ya. Tambah gaul, bikin tambah gaya ya. Ingat itu terus sini tadi. Nah, ini kan produk standar nih. Pakai ini nggak tambah gaul ya, standar lah. Buat perlengkapan aja nih, buat nambah-nambah koleksi aja itu jangan-jangan ya, maksudnya jangan diutamakan yang produk yang bisa nambah image mereka yang make. Atau ini produk solving ya, ini mereka kan juga jenis itu ya, walaupun dia nggak tampak di luar tapi dia menyelesaikan masalah. Ini masalah dia kakinya nanti bengkak-bengkak, ini bisa dipakai ya. Nah, ini termasuk yang produk ini nih. Yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang ya, ini kan. Nah, ini masuk kriteria nih lah, seperti ini ya kan. Ini termasuk best seller di lelong ya, di lelong namanya apa ini, spontan. Nah, ini kalau kita mencari cari di produk lalu
cari produsen ya, produsennya bisa nyari langsung ke Tokopedia. Kalau saya sarankan aja yang mudah, mudah pembayarannya, terus mudah kita ngecek bagaimana kualitas mereka suppliernya. Selain kita akan kemarin Anda muter-muter ya, muter-muter ke kota dapat produk ketertarikan juga bisa dijualkan. Tapi kalau Anda belum menerima, belum menemukan produsen di sekitar kota yang kemarin muter-muter itu, Anda bisa nyari di Tokopedia ya. Misalnya sini ya, cari ide produk lalu langsung saya ajarkan cari produsennya sekalian. Ini ya, ini misalnya apa ya, spon cushion shoes ya, di copy aja. Nah, ini spon cushion shoes biasanya ada. Nah, biasanya di sini ada, udah ada biasanya. Ya. Oh, enggak ada. Nyari itu ya, heel grip cleaners. Kan semuanya di copy aja, apa bahasanya lain, suka lain sih. Bentar, di itu. Apa ya, mereka jualnya, aduh tadi mana, spon khusus, lo bahasa Indonesia apa ya, bentar, sepatu, spon sepatu. Itu spon. Oh, lah ini ya. Spon pelindung tumit. Nah, seperti ini nih. Ya, ini nih. Kan? Bahasanya lain ya, bahasanya lain. Nah, kan? Spon pelindung tumit. Nah, ini spon pelindung tumit, spon pelindung tumit. Nah, spon tumit ya, tumit. Kan enak tuh. Kita nyari di sini, nyari sebelahnya ke sini. Jadi di Tokopedia itu kita nggak nyari ide produknya dari sini, jangan. Nah, saya anjurkan ya, Anda terserah sih ya, itu pola saya ya, pola saya. Cek ke ini ya, web web luar ya. Nanti kalau kita nyari ide di sini, banyak sekali tuh sayangnya pemain itu lokal tuh yang belum paham tentang ilmu ini. Nah, mereka akan nyari di ini Tokopedia, nyari ide produknya ya. Kalau suppliernya ya kebanyakan memang mereka ke sini larinya untuk menjual kembali ke sana, namanya Facebook ya, misal gini ya, kurs kurs ringgit ya, misal ini harganya berapa sih, mana tadi, nah ini 6,8. Aduh, biasanya nongol ini 3.000 ya, 3.000 kali 3 kali 7, 21, 21.000. Nah iya, nah terus gini ya. Nah ini tuh lihat spawn, nah dia 4.000 ya. Tuh 4.000 dijualnya bisa 21.000. Nah sini, kita nyari suppliernya langsung ya, produsen, supplier. Nah ini nyari ke penjualan. Nah sini nih, nah ini mana yang paling banyak sudah menjual. Nah ini klik 3 nih. Oke, ini. Nah, ini cek nih, nah 134. Nah ini produk lama ya, ini kan
Nah, tapi di sini di Lelong ini dia masih itu hot. Nah, ini kan kita jual lagi dong Pak. 36 nih peluang. Ini 36, nah, seperti ini. Nah, 2 September kan banyak baru beli juga nih. Terus lihat ke sini juga. Nah, ini terakhir online 1 jam, jadi bisa diandalkan buat jadi supplier kita. Seperti ini ya. Ini 4,6 70 4.000. Nah, ini tambahkan sini aja nih. Nah, ini 4.000. Lihat kapan terakhir online. Nah, ini 1 jam. Ini ada itu enggak? Nah, klik ya. Kalau ada kontaknya ya kita itu add BBM-nya. Itu akan lebih cepat ya. Nah, ini kan. Nah, ini saya kontak. Oke, saya nemukan, udah nemu nih. Kalau ini satu lagi gimana? 11. 11.5. Aduh. Ini ada baju ya nih, khusus grosir. Ini klik aja ya, jangan lupa ya untuk mendata semua data. Nah, ini seperti ini, data BBM produk ini, terus tumit apa tadi, spawn pelindung tumit, jangan lupa ditata. Untuk Anda pemain dropshipper yang dropshipper. Nah, ini WA alamat, dia nggak ada. Lalu alamat supplier, jangan lupa juga mana ya tadi ya, supplier ini ya, ini copy ya, copy ya, copy. Ini supplier jauhan. Harga suppliernya adalah 4.700, 4.700. Oh, ini kota ya, jangan lupa ya. Ini kota, sekota dah. Kota asal asal dia di mana? Nah, kotanya dari Surabaya ya, jangan lupa pengiriman dari Surabaya, tulis. Jadi ini saya ajarkan kemarin SEO juga, Anda saya ajarkan Anda untuk membuat data. Sekarang dropship ini ya juga saya ajarkan Anda untuk membuat data. Jadi dengan data ini, apabila Anda udah keteteran ya, penjualan itu banyak, Anda ada data ini akan bisa memudahkan Anda untuk merekrut karyawan ya. Jadi by data dia, Anda menjelaskan untuk tim Anda kalau udah ada datanya akan lebih mudah ya nantinya ya. Sementara ya Anda pegang dulu atau pegang sama saudara, teman atau istri Anda ya, seperti ini. SMS-nya nggak ada, selalu bikin data, ingat ya. Nah, ini list produknya seperti ini. Nah, seperti tadi apa ya? Spawn. Tumit. Tumit aja. Ini targetnya wanita ya. Wanita ya. Wanita usia. Nah, nanti di riset lagi. Segmennya ini yang pakai sepatu nah seperti ini ya, kira-kira pakai sepatu ini tinggi ya, kalau gini nih tinggi itu enggak tinggi, pakai sepatu gini lah, orang kantor gue misalnya, sepatu lagi mahasiswa ya, mahasiswa siswi ya, mahasiswi apalagi ya, segmennya
Ini targetnya ya, pegawai. Kuliah ya, ini segmen marketnya masih kuliah. Kerja ya, suka pesta ya, pesta. Nanti ini pengaruh ke sini nanti. Riset audiensnya, kalau Anda udah paham dengan produknya nanti kan. Nah, ini ya, ini simpelnya sih ya. Nah, ini lalu ke sini. Ini nomor. Kalau Anda punya jualin banyak produk ya kayak gini nanti ya. Nah, ini nomor. Nah, ini nomor. Nah, ini satu. Dua apa ya? Banyak ya. Nah, ini data selanjutnya ke sini. Nah, ini spawn. Ya, spawn tumit ya. Tumit. Tempatnya jangan lupa selalu di data seperti ini. Terjualnya berapa nanti kita riset ya, riset riset kompetitornya. Ini berapa jualnya selisih nanti ya. Kontak BBM yang akan kita pakai. Ya. Akan kita pakai foto supplier. Jadi kontaknya jangan di sini. Jangan di sini. Nah, ini selisih harga. Nanti ini harga jualnya masuk ke video riset kompetitor. Ya. Ini jangan lupa nih alamatnya. Ya, terus ini. Jangan lupa untuk lalu setelah kita mendata ini ya. Ini masukkan ke sini. Nah, ini bikin ya. Bikin folder lagi kayak kemarin optimasi SEO nih, folder lagi khusus ini. Ini gambar gambar produk ya nantinya. Ini nanti ads copy ya, anu maksudnya penawaran lah. Ini di Microsoft Word ya, dapat nggak apa-apa. Produk gambar ya, terus data ya, data. Data ini data Excelnya nih. Nah, data Excelnya ini nanti diisi. Nah, data dropsheet. Oke ya, paham. Sini jangan lupa ini spawn tumit ini produk apa, taruh sini ya. Produk apa, folder lagi, fokus ke bikin ini, bikin data untuk nanti bikin tim lebih mudah. Nah, saya juga selalu begitu, kalau online harus ada data, base data. Oke, okay. Nah, ini nanti akan ada video selanjutnya nih, target market audience, riset audience ya. Nah, ini banyak nih nanti, nah, saya tuliskan, nah, ini. Nah, ini flashbacknya apa nanti dibikin, toko onlinenya apa, linknya ya, isi, nah, seperti ini supplier 2, kalau misal produknya satu, ini supply-nya banyak bisa. Super 2, super 1 ya. Ini Surabaya. Misal, lalu apa lagi ya? Udah. Ya, seperti ini ya. Cari ide, ide produk. Jangan di Tokopedia dia langsung. Ini Tokopedia itu buat mencari supplier-nya. Ya. Ini nyarinya ke sini idenya. So, ini udah dipakai buat banyak orang. Saingan udah banyak. Ini kita pakai ke sini. Oke, pola sederhana ini harus wajib Anda pahami benar-benar ya, seperti ini. Cari produk yang oke. Terus saya jelaskan ini pola saya ya. Kalau Anda bisa menerima ya dipraktekkan. Kalau nggak menerima ya lain. Ya nggak usah dipraktekkan. Praktekkan aja pola Anda sendiri. Tapi saya anjurkan ya, udah terbukti nih
pola saya nih, cari produk yang bagaimana, lalu cari ide produknya kemana ya. Ini simpel aja, kesini aja udah cukup. Banyak yang mengajarkan sebenarnya itu YouTube, Facebook, gitu-gitu. Saya anjurkan kesini aja ya, Lelong dulu atau QO, lalu ke cari ke Tokopedia. Oke, nah, nanti kita riset kompetitor ke Facebook. Bagaimana caranya? Video selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.